tugas bangsa ini untuk memperbaiki bersama-sama, yaitu membuat peradaban yang lebih baik. Bukan berarti saya mengajak revolusi, tapi memperkuat tekad kita bersama. Kita harus perbaiki bangsa ini secara bersama-sama. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali pada teman-teman. Tapi sebelum jengkar, saya ini terkesan memang dengan Bung Tomo, dan saya membaca biografinya. Nilai-nilai kemanusiaan yang saya kira sangat tinggi. Mohon kesan yang paling mengesankan dari Bung Tomo diceritakan sedikit saja, Pak Bambang. Sebagai seorang anak ya? Sebagai seorang anak. Saya tuh sering diajak Bapak membela petani di desa. Di sekitar Jakarta itu ada daerah Kerawang, daerah pertanian, Tangerang, Bogor. Banyak petani yang dirampas hak-haknya. Bapak mengajak saya ke sana. Artinya apa? Bapak mengatakan, kamu kalau tahu masih ada bagian masyarakat yang diperlukan tidak adil dan kamu diam saja, artinya kamu sama dengan Belanda. Tidak ingin menegakkan keadilan di negeri kita. Karena kita memerdeka itu karena soal keadilan. Yang kedua, satu hal yang Bapak terakhir pada masa sebelum meninggal itu, Bapak mendekatkan diri pada ajaran agama. Bapak mengatakan, Bambang, kalau kamu nanti punya teman banyak dari berbagai kalangan agama, ajak mereka menjalankan agama dengan benar, apapun agamanya. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang benar, karena mereka beragama dengan benar. Jangan bedakan perbedaan agama itu. Demikian. Saya akan membacakan puisi Bapak yang ditulis untuk Ibu Sulistina. Beras dari Malang. Jadi nama Bapak Bambang Sulis Tomo menika asma Ibu Sulis Tomo Bapak. Ya, betul. Dan ini puisi yang ditulis Bapak kepada Ibu. Monggo. Monggo, Bu. Sampai lama lagi. Ini hari Kartini, Dek. Terbayang wajahmu nan cantik. Pernah ku kini henti sedetik. Terlintas semua jasamu sejak kita bertemu. Bersih kasih murni kau datang sedang aku seorang mengenang diri. Kau ajak aku berhak melepas tirto suci. Pelukmu, ciummu, membakar berkobar. Ciummu membakar berkobar tubuhku, istriku, pelukmu. Ciummu membakar berkobar tubuhku bergetar, 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 istriku. Aku puas. Aku puas. Puas. Meskipun hiburanmu, istri, aku puas.
meskipun hiburanmu terbatas. Paranggono kang sumiri malam hari pudak 5 Mei 1949. Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.